Kitab Nahum pasal 2 Niniwe akan binasa Musuh akan datang menyerangmu Jagalah benteng pertahanan di kotamu Periksalah jalan itu Bersiaplah untuk perang Siagakan pasukanmu Ya Tuhan mengubah kebanggaan Yakub Ia membuatnya sama seperti kebanggaan Israel Musuh telah membinasakan mereka dan merusak pokok anggurnya. Perisai dari tentaranya merah, seragam tentaranya merah tua. Kereta perangnya berbaris untuk berperang dan bersinar seperti nyala api, dan kudanya siap untuk berangkat. Kereta perang berlari dengan galak melintasi jalan-jalan, maju mundur melewati lapangan terbuka. Tampaknya seperti nyala api, seperti cahaya kilat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Musuh memanggil tentara terbaiknya, mereka tersandung ketika mereka maju. Mereka berlari ke tembok kota dan memasang perisainya. Pintu-pintu pada sungai telah terbuka, dan musuh masuk dan membinasakan istana raja. Musuh mengambil ratu. Dan para hambanya, perempuan merintih sangat sedih, seperti burung merpati. Mereka memukul dadanya, menunjukkan kesedihannya. Niniwe seperti kolam, dan airnya mengalir keluar. Orang berteriak, "Berhenti, jangan lari!" Tetapi tidak ada yang melakukan sesuatu yang baik. Ambillah perak, ambillah emas, banyak yang dapat diambil di sana. Banyak harta di sana. Sekarang, Niniwe kosong. Segala sesuatu dicuri, kota dihancurkan. Orang telah kehilangan keberaniannya, hatinya menjadi tawar ketakutan, lututnya goyah, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Di mana gua singa, Niniwe sekarang. Singa jantan dan betina ada di sana. Anak-anak singa tidak ketakutan. Singa, Raja Niniwe, membunuh orang untuk memberi makan anak-anaknya dan betinanya. Ia memenuhi gua-guanya dengan tubuh laki-laki. Ia memenuhi gua-guanya dengan perempuan yang dibunuhnya. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan. Aku menentang engkau. Hai Niniwe. aku membakar kereta perangmu dan membunuh singa-singa muda-muda dalam peperangan. Engkau tidak memburu siapapun di atas bumi lagi. Orang tidak lagi akan mendengar berita buruk dari utusanmu.